Hey, what's up cuy, balik lagi bareng gue Agra. Ya, di video kali ini seperti di judul, kita bakal bahas event ulang tahun atau anniversary ke 5 tahun ya, Curse of Ares cuy. Jadi gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Bentar. Sorry. Ini saking gak kuat sampai DC gue. Oke, lanjut ke topik utama. Gue bakal kasih tahu step by stepnya dari event ini cuy. Let's go. Oke, yang pertama adalah akan muncul gerombolan zombie bersama cheese ya. Ini akan muncul ketika ada notifikasi seperti ini cuy di sistem. Nah, ini terjadi setiap 1 jam sekali. Dan munculnya itu random cuy, ada 3 tempat. Yang pertama di Shadow Dim, dekat trail pojok kiri bawah ya. Dan kedua ada di sini, Skeletal. Dan yang ketiga ada di Salju cuy. Nah, di sini mapnya. Oke, lanjut. Step selanjutnya adalah hal yang kita lakuin di event ini, yaitu kita harus bunuh zombie-zombie ini untuk mendapatkan sebuah item cuy. Nah, nanti gue kasih lihat itemnya apa. Mungkin gue percepat aja kali ya videonya biar kalian gak bosan nontonnya. Oke. Oke cuy, zombie-nya udah habis ya. Dan gue juga udah dapetin 2 item ini, ada keyhead dan keyblade. Nah, 2 item ini akan kita gabungkan jadi satu, kita kombin dan bakal menjadi anniversary key cuy. Nah, ini adalah item buat kita gacha di chest ini cuy. Dan gue bakal langsung gacha and boom. Gue dapet pet cuy. Jadi simpelnya seperti itu ya, semoga kalian paham. Dan kalau belum paham, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah, nanti gue bakal jawab. Kemudian kita bakal lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah cara mendapatkan party head 4 cuy, yang sebelumnya cuma skin ya, sekarang udah jadi item, bisa kita drop atau kita trade. Jadi seperti itu. Kalian bisa dapetin ini dari mob chicken atau ayam ya, nanti bakal ada red lane yang seperti gua dapetin tadi ya. Oke, yang selanjutnya kita bakal bahas hadiah cuy. Jadi hadiahnya apa aja? Yang pertama tentu icon dari event ini, party hat 5 cuy. Dan yang kedua ada pet yang gua dapetin ini, namanya pet Zompanion ya. Nah, ini nih. Dan yang selanjutnya ada balon, yang 5 balon tuh jadi 1 cuy. Gambarnya seperti ini mungkin. Nah, yang selanjutnya ada 1 balon yang warna-warni juga, tapi masing-masing 1 ya. Jadi seperti itu. Dan item commonnya, kalau kalian ampas, kalian bakal dapetin cake doang cuy. Ya gitulah pokoknya. Dan ya, mungkin videonya cukup sekian aja dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, share, comment, dan subscribe. See you next time. Peace.